Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Jawatan kuasa ibadat para imam, para muazzin, jawatan kuasa tadbir, tuan pengerusi, sof ahli jawatan kuasa dan para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita rafa syukur kehadrat Allah SWT dipertemu lagi pada malam ni. Dan insyaAllah kita meneruskan lagi susulan ataupun sambungan kuliah tafsir surah Juz' Ammah. Dan pada malam ni insyaAllah kita meneruskan pengajian pada surah yang ke-79 daripada Juz' Ammah, iaitu suratul Nazi'at, bahagian yang keempat insyaAllah. Bahagian pada malam ni ringkas daripada ayat 27 sehinggalah ke ayat yang ke-33 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها mata'an lakum wa li'an'amikum. Apakah mencipta kamu yang lebih sulit, ataukah yakni mencipta langit itu? Allah telah membangunkannya. Ia mengangkat tinggi lapisannya lalu disempurnakan, yakni akan kejadiannya. Dan dia yakni Allah menjadikan malamnya gelap gelita, manakala siangnya dijadikan terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Yakni dari bumi Allah pancarkan mata airnya, dan Allah tumbuhkan tumbuhan dan rumput rampainya. Manakala gunung-ganang dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Sadaqallahu al-azim. Ayat ini kita boleh lihat daripada surah An-Nazi'at itu sendiri. Bagaimana 26 ayat yang terdahulu, kalau kita tengok khususnya jika dibanding 27 dan 33 ni, ada perbezaan dari sudut qafiyah ataupun rima ayat-ayat yang terdapat pada kumpulan tersebut. Sebelum ni kita membahaskan pada bahagian yang ketiga lah khususnya, terutama bermula ayat 15 hingga 26, di mana mukadimah surah An-Nazi'at seperti yang kita semua maklum membahaskan ataupun membicarakan tentang kebanyakan manusia, khususnya di zaman Nabi SAW lah, ataupun ketika ayat Quran ini ataupun ayat ini diturunkan, mempersoalkan ataupun ramainya manusia mempersoalkan tentang kekuasaan Allah SWT untuk menghidupkan manusia selepas mereka dimatikan. Dan kekuasaan ini sangat-sangat dipersoalkan oleh kebanyakan manusia, bukan saja daripada zaman Nabi khususnya, tapi sejak daripada dulu lagi. Oleh kerana itu, perbahasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan
sesuatu ataupun seseorang ataupun manusia yang telah mati itu menjadi persoalan bukan saja zaman Nabi SAW tetapi kebanyakan Rasul. Kalau kita sendiri buka daripada surah Al-Baqarah, khususnya pada ayat yang ke-200 259 khususnya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala 259 dan 260 khususnya suratul Baqarah. Ini saya ambil contoh yang paling mudah. 259, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Nabi Nabi Uzair alaihi salam dan kaumnya iaitu Bani Israel tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menghidupkan manusia selepas dimatikan. Di mana Nabi Uzair sendiri ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan salah satu daripada ketetapan dan ketentuan Allah, baginda ditidurkan selama 100 tahun. Itu satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghidupkan dan mematikan. Nabi Uzair rasa sendiri 100 tahun. Kemudian ayat 260 Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bagaimana wa idz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita semua, Nabi Ibrahim pernah bersabda kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menunjukkan kepada baginda bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah dimatikan oleh Allah. Dan kemudian Allah SWT menjawab kepada Nabi Ibrahim, adakah dikau tidak percaya kekuasaanku wahai Ibrahim? Percaya wahai Allah, tetapi agar dapat ditenangkan hati dan perasaanku. Lalu Allah SWT pun memerintahkan Nabi Ibrahim agar mengambil 4 ekor burung, lalu dicincangkan, kemudian diletakkan setiap satu bahagian di atas bukit. Dan selepas dicincang dan dipisah-pisahkan mereka, iaitu burung-burung tadi, setelah dimatikan, kemudian serulah mereka, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Persoalan daripada silih bergantinya zaman berzaman para rasul ataupun menjadi kita panggil isu kepada seluruh generasi rasul dan umat manusia. Jadi ramai manusia tak percaya tentang kekuasaan Allah menghidupkan manusia yang telah dimatikan. Dan bukan saja tak percaya, memperolok-olokkan, mempersoalkan. Sedangkan yang menyampaikan berita ini khususnya bagi umat manusia dalam masyarakat Makkah pada zaman Al-Quran ini diturunkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu insan yang sangat mulia, sangat jujur, yang orang-orang Arab Makkah itu sendiri menggelarkan baginda sebagai Al-Amin. Manusia yang terkenal jujurnya, tak pernah menipu, tak pernah buat jahat, tak pernah buat salah. Bukan saja baik, amanah, jujur, bahkan orang yang terkenal dengan budi pekerti dan bermacam-macam kebaikan yang berlongguk pada batang tubuh Nabi SAW. Tapi bila Nabi ceritakan tentang hal kebangkitan manusia yang setelah mati ini, maka mereka mula kita panggil menzahirkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat malam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan contoh bagaimana disebut pada ayat 15 sampai ayat 26 kita bahas minggu lepas. Kalau kita tengok 15 sampai 26, kalau tuan-tuan ada Quran, sahabat-sahabat ada Quran, cuba tengok ayat 15 sampai 26. Ini yang saya nak tekankan pada mukadimah ni. Kesemua qafiyah 15 daripada 15 sampai 26 ni, memang kita panggil 12 ayat ni, 11 ayat ni, semuanya mempunyai qafiyah yang seragam. Diakhiri dengan alif maqsurah ataupun senang cerita alif lah. Musa, Tuwa, Togha, Tazakka, Fatakhsha, Al-Kubra, Asa, Yas'a, Fanada, Al-A'la, Ula, Yakhsha. Ha, semua sama. Habis 26 ni, barulah kita bahas 27. Dan rima ataupun qafiyah, rima ni ataupun qafiyah ni ialah hujung huruf tu. Pengakhir ataupun huruf yang terakhir pada ayat tersebut.
Kita biasa baca kalau dalam surah juzu amma yang ringkas-ringkas yang kecil-kecil ni, contoh macam surah apa ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tu contoh rima tu. Okey. Kemudian masuk saja 27 ni, qafiyah ataupun rima tu dah berbeza dah. Menggunakan kata ganti diri ha. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha fasawaha duhaha dahaha memur'aha arsaha habis-habis gitu. Okey, menggambarkan ayat yang kita bahaskan ini membawa satu isu yang spesifik ataupun satu perbahasan yang yang khusus untuk ataupun khusus berbeza daripada kelompok ayat yang telah kita bahaskan terdahulu. So apakah isi kandungan ayat ni? Daripada bahagian yang terdahulu ayat 15 sampai 26, Allah datangkan satu contoh. Memang di peringkat mukadimah, memang diketengahkan isu adanya manusia mempersoalkan kekuasaan Allah yang maha berkuasa menghidupkan manusia yang sudah mati pada hari kebangkitan dan kiamat nanti. Dan antara contoh paling legend, paling besar sekali ialah apa yang pernah berlaku kepada Nabi Musa. Ketika Nabi sedih, Nabi Muhammad SAW sedih, Nabi menyampaikan dakwah, orang tak terima, orang memperolok-olok, orang mempermain-mainkan. Maka Allah datangkan contoh iaitu Nabi Musa yang lebih teruk dan dahsyat lagi dipermain-mainkan oleh kaumnya. Termasuk orang besar, bukan saja orang biasa, orang besar, iaitu apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa AS. Kemelampauan yang dilakukan oleh Nabi oleh Fir'aun, minta maaf. Fir'aun ni dia bukan orang kita panggil orang yang tak berpendidikan. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang cerdik pandai. Maklumlah duduk dekat istana, mesti ada penasihat dia, mesti ada majlis penasihat dia. Tapi apa yang dimiliki oleh Fir'aun itu sama sekali tidak dapat membantu dirinya untuk menjadi mukmin dan muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul serta wahyu yang telah Allah SWT bekalkan di zaman tersebut. Kalau nak kata, kadang-kadang ada orang ni dia kaya, berpangkat tinggi, menjadi halangan dan kita panggil kesusahan untuk beliau ataupun mereka itu beriman. Tapi sebenarnya itu alasan semata-mata. Kalau Fir'aun ni liat nak beriman pasal mungkin dia orang kaya susah sikit ataupun dia ni orang kita panggil pangkat besar, kluster kayangan, dia susah sikit nak dengar dakwah-dakwah orang biasa ni kan. Kalau Fir'aun mungkin menggunakan alasan begitu, bagaimana pula dengan orang-orang besar yang lain seperti Puteri Balqis yang juga pernah menguasai sebuah kerajaan yang hebat dan dahsyat, dikurniakan Allah, diuji oleh Allah SWT dengan kekuasaan, dengan kehebatan kerajaan, tapi akhirnya tunduk beriman kepada Nabi Sulaiman dan Allah SWT. Dan banyak lagi lah orang-orang hebat yang beriman, Iskandar Zulkarnain, Raja Sulaiman itu sendiri dan sebagainya. Okay? Jadi Allah SWT datangkan contoh itu, dan cerita tersebut sudah tentu mendatangkan iktibar kepada manusia. Maka bagi manusia yang mempersoalkan kekuasaan Allah SWT menghidupkan sesuatu yang sudah mati, terutama manusialah, Allah SWT datangkan contoh, datangkan hujah pada kelompok ayat 27 sampai ayat yang ke-33 ni. Ayat ni tak panjang sangat. Bahkan contoh ini ataupun kita panggil hujah ini merupakan hujah-hujah common yang didatangkan oleh Allah SWT di kebanyakan surah. Nanti kita akan jumpa dalam surah An-Naba berkenaan tentang hari kebangkitan yang dipersoalkan oleh manusia. Peliklah manusia pelik. Hari kiamat ni boleh berlaku ke? Bumi yang hebat ini, yang besar ini, yang kukuh ni boleh hancur ke? Pening kepala mikirkan. Maka Allah SWT datangkan perumpamaan, datangkan hujah dan penjelasan
Ini antara hujah dan penjelasan yang didatangkan oleh Allah SWT. Dalam surah Nabak nanti kita akan jumpa, kita akan bahas. Cuma saya nak peringatkan kat sini, di mana terdapatnya banyak surah yang Allah SWT gunakan pendekatan yang sama. Pendekatan tersebut adalah pendekatan common, pendekatan yang biasa dan diulang-ulang sebut ataupun diperingatkan banyak kali. Sebelum ni pun kita jumpa juga antaranya dalam surah kita panggil Al-Ghashiyah, surah tu Al-A'la dan macam-macam surah lagi lah. Ni kelompok-kelompok surah dalam juzuk amma yang kita tala'ah dan kita belajari sama-sama insyaAllah. So bagi manusia yang mempersoalkan kekuasaan Allah SWT, Allah SWT sebut pada ayat pertama tu, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawaha. Kita ambil satu ayat tu. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Okey, manusia, kamu duduk mikir susah sangat kan? Ya ke boleh hidup balik manusia ni kan? Macam Nabi Uzair tadilah sebut kan, au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatin ala urushiha kan. Dalam ayat yang ke-259. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Isu tentang kehujahan, kekuasaan Allah untuk menghidupkan manusia yang sudah mati dan juga hari kebangkitan ni akan menjadi isu yang berterusan sampai bila-bila. Kita akan bertemu kelompok manusia yang dikenali sebagai ateis. Itu contoh kan, dia tak percaya agama tu. Tak percaya agama, tak percaya risalah penting agama seperti yang terkandung dalam Quran ataupun apa yang disampaikan Nabi manusia. Semua ingat bahawa ini semua akan mati. Mati tak apa lagi, masalah lepas mati nanti akan dihidup dan dibangkitkan semula. Ini yang menjadi isunya. Bangkit dan dihidupkan semula dengan membawa apa yang telah dilakukan di dunia dulu. Buat baik akan dibalas baik, buat jahat akan dibalas dengan sesuatu yang menakutkan. Dan ianya akan disudahkan oleh Allah SWT di hari kebangkitan nanti. Siapa buat baik, balas baik, apa syurga. Untunglah. Tapi sebaliknya, neraka menanti. Ini yang menjadi peringatan para Rasul kepada seluruh umatnya generasi bergenerasi. Ramai pula yang lawan tu. Sedangkan Allah SWT mendatangkan Rasul-Rasul yang baik, yang mulia, yang sangat mudah dipercayai. Tapi pilih jalan yang buruk dan jahat untuk lawan, mendustakan apa yang disampaikan. Jadi kalau contoh cerita Nabi Uzair tadi dalam ayat 259, satu contoh yang sangat kita panggil masyhur lah. Dah jadi tulang belulang dah dia punya kaldai yang dia tunggang, baginda tunggang tadi. Allah tunjuk depan mata Nabi Uzair, ha, hidup balik tulang belulang tu ataupun kaldai tersebut. Jadi manusia ni ramai mikir macam manalah nanti dah mati, dah jadi tulang belulang, boleh hidup balik kan? Dalam surah Yasin kan sebut kan, wadaraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Didatangkan satu contoh dalam surah Yasin yang sangat terkenal. Datang manusia, orang ramai jumpa Nabi bawa tulang belulang yang sudah reput. Macam mana kau ni bercakap wahai Muhammad ni tulang dah reput, manusia ni nak hidup balik? Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Nabi, menyampaikan kepada orang ramai, kul yuhyiha allazi ansha'aha wala marrah. Yang akan hidupkan tulang belulang yang reput itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulunya pernah menghidupkan tuan tulang ni. Tuan tulang ni dulu apa pun tak ada, Allah boleh hidupkan dia. Ada pun sekarang tuan tulang ni dah meninggal, tulangnya pun tinggal tulang yang sudah reput. Nak hidupkan semula. Dulu tak ada apa-apa boleh hidup, sekarang nak hidupkan tulang tu, itu adalah isu yang kecil dan remeh di sisi Allah saja. Kerana Allah datangkan contoh, antum asyaddu khalqan sama khalqan amis sama. Kamu ni kalau banding dengan langit, kita ni lah manusia, banding dengan langit, siapa lagi dahsyat penciptaannya? Ataupun kita ni, Allah SWT tunjuk depan mata kita ni, ada laut, ada langit, ada gunung ganang, ada bukit bukau. Dekat gunung ganang tu ada beribu-ribu jenis pokok, beribu-ribu jenis hidupan yang tak terfikir, yang tak pernah jumpa. Saya tengok dalam rancangan apa ni, dokumentari ni,
Di lautan dalam yang gelap gelita tu bermacam-macam jenis binatang yang tak dikenali lagi wujud, macam-macam. Mereka tinggalkan kamera, simpan kat situ kamera, tengok apa yang hidup di dalam dasar laut yang sangat dalam tu. Kita tak tahu lagi apa ada kat dalam tu. Segala-galanya itu Allah SWT boleh cipta, boleh urus, boleh takbir. Ini kan kita yang kecil ni. Allah cipta langit yang seluas ni, planet yang sebesar ni, bumi, matahari, segala macam cakrawala ni, nak cipta manusia, nak hidupkan balik, itu urusan kecil di sisi Allah. Allah bagi tunjuk contoh yang mudah depan mata. Bila Allah sebut dalam ayat ni, Allah tunjuk contoh langit, kemudian Allah tunjuk contoh gelap malam siang, kemudian bumi yang terbentang luas. Ni semua contoh-contoh mudah yang dapat diakses oleh masyarakat pada masa itu dengan cara yang mudah. Maknanya bila Nabi baca ayat ni untuk membekalkan kehujahan kepada orang ramai di zaman tu, ibaratkan Nabi ni sedang present slide. Ha, kita panggil. Ha, nak, kalau zaman sekarang ni kena ada slide. Kena ada slide lah, kena ada poster lah, kena ada graphical apa kita panggil apa appearance kan, maknanya nak tunjuk secara bergrafik, ada gambar contoh gitu kan. Zaman tu ni contoh mudah. Kalau kita tengok afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah bagi kadang untuk sesi tu, okey, bagi empat contoh lah. Yang susah sangat nak beriman kepada Allah SWT ni, nak beriman dengan risalah yang disampaikan oleh Allah SWT ni, cuba tengok empat perkara ni. Orang Arab, lama duduk dekat Arab kan, beribu tahun menggunakan unta, ibil. Tak tengok ibil ni. Ibil ni siapa yang cipta kan? Ni satu binatang yang unik, yang diguna pakai oleh orang-orang Arab beribu tahun. Zaman sekarang ada mesin, jentera, kenderaan yang berenjin ni, orang tetap guna unta juga. Kerana unta ni satu kita panggil binatang ataupun kenderaan lah, kenderaan yang hebat. Tak payah nak hantar servis, susah payah apa semua. Banyak-banyak lah tuan-tuan kalau cerita kelebihan unta ni. Kalau bayang tuan-tuan, dia boleh jalan jauh, angkat barang. Apa lagi ya? Kalau dia duduk pergi padang pasir ni, saya tak pernah pergi sangat, duduk lama padang pasir, pergi sekejap je pergi Mekah ni. Kalau dia duduk di tengah-tengah padang pasir, kalau dia kena ribut pasir, tuan-tuan pernah tengok ribut pasir? Unta ni mana ada cermin mata tuan-tuan? Cermin mata tak ada, dia punya sarung hidung dia tak ada. Macam mana dia nak bernafas di dalam kecamuk ribut pasir? Tapi dia tak lemas dengan pasir. Matanya tak pedih dengan pasir. Tak ada wiper pun. Tapi dia steady je. Tak pernah tenggelam jatuh padang pasir. Tak pernah sesat. Ni hebatnya unta. Digunakan ribu tahun. Siapa cipta tu? Yang Maha Pencipta, iaitu Allah SWT. Tengok lagi bagaimana kami menaik dan meninggikan langit. Kami membentangkan bumi untuk kalian hidup. Padahal bumi ni berjalan. Bumi tu bergerak dan berjalan di atas taksinya. Sedangkan kamu ni masih lagi tenang dan aman duduk di atas bumi. Bumi berjalan, bergerak, tapi kamu tenang. Ataupun kita panggil tidak terganggu. Kerana Allah telah menghamparkan bumi ini, menjadikan ianya seluas-luas dan sebesar-besarnya sebagai salah satu kemudahan untuk ketenangan dan kesejahteraan hidup manusia di atas muka bumi tersebut. So Allah SWT tunjuk contoh. Ini langit ni lebih kita panggil sophisticated penciptaan dia. Jika dia banding dengan kita. Langit tu luas. Lepas tu banding. Kalau kita tengok globe bumi tu, Allah cipta bumi. Dalam bumi tu ada peta kan. Kalau kita tengok peta Malaysia kat mana tuan-tuan. Kalau kita duduk jauh daripada bumi tu, tengok peta Malaysia jauh, tak nampak peta Malaysia. Apatah lagi Selangor, apatah lagi Hulu Langat, apatah lagi kampung saya Dusun Tua, apatah lagi rumah saya, apatah lagi saya tak nampak. Kecil. Allah SWT boleh cipta besar, apatah lagi benda kecil. Tu kadang-kadang manusia ni perlu diperingatkan oleh mereka. Okey, habis kat situ. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan contoh. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita melihat langit yang begitu indah dan besar itu dan memohon kita dan ataupun meminta kita ini supaya berfikir mana yang lebih susah dan kita panggil sukar untuk diciptakan.
Oleh kerana itulah datang dalam beberapa ayat-ayat yang lain menyokong kepada apa yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-27 surah An-Nazi'at ni. Bismillahirrahmanirrahim. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia. Surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'min ayat 57. Okey, sambung lagi. Saya ringkaskan tuan-tuan, rafa'a samkaha fasawwaha. Dan dia yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala meninggikan akan bumbungnya lalu menyempurnakannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menaikkan bahagian langit yang paling tinggi. Sampai kita tak nampak langsung dah. Mana lapisan langit ni? Ini langit yang ada ni baru lapisan yang pertama. Daripada 7 lapisan yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Lapisan pertama ni pun kita tak selesai. Menggambarkan betapa besarnya kekuasaan Allah tu kita panggil penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Banding dengan kita ni. Okey. Pasal kalau kita sehingga antara perkara menarik di sebalik penciptaan langit ini ialah bagaimana kalau kita naik sendiri ke langit ni. Tak perlu, kita tak perlulah sampai jauh sangat. Naik saja ke langit di satu-satu jarak yang tertentu ataupun senang cerita pergi ke bulan lah. Naik, pergi ke kita panggil satu jarak yang jauh macam bulan ni. Lepas tu kita, untuk memberi peluang kepada kita melihat betapa kita melihat bumi itu sendiri. Saya minta maaf lah kan. PKP ni kadang saya pergi turun ngayu basikal. Tak payah saya senyap kat sini. Saya ngayu basikal, saya masuk hutan. Saya masuk hutan, kadang saya naik bukit tinggi-tinggi. Kat tempat saya ni ada banyak laluan trek-trek yang masuk hutan ni. Kebun-kebun orang panggil tohol ni. Saya naik bukit tinggi-tinggi ni. So kita tengok baru ni saya naik bukit kat kampung saya. Saya snap satu gambar untuk melihat kubah dan menara masjid kampung saya. Betapa kecil dan halusnya masjid. Padahal masjid kampung saya tu besar. Daripada bukit tu jauh. Nanti saya share dalam FB. Kecil mana kecilnya Allah. Bila kita duduk jauh, kita tengok benda yang besar selama ni depan mata kita kecil je. Kita rasa kita usah sangat kan. Kecil je. Jadi kalau kita duduk dekat langit satu tempat, kita tengok bumi lah kecilnya. Bumi tu kecil kita ni. Allah SWT berkuasa cipta bumi. Apatah lagi nak cipta kita. Wa akhtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gelita dan menjadikannya siang terang menderang. Sebenarnya siang dan malam ni banyak-banyak kali menjadi kita panggil lafaz sumpah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah-surah Juz Amma. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam lafaz sumpah, kebiasaan yang disebut oleh ulama tafsir ialah ia menyentuh hati dan perasaan manusia untuk memperingatkan mereka bahawasanya di sebalik lafaz sumpah itu Allah SWT nak peringatkan ini adalah antara ciptaan hebat yang Allah SWT telah adakan. Kalau tuan-tuan tengok, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian semua tengok, semua lafaz sumpah, perkara-perkara yang sebut dalam lafaz sumpah adalah perkara-perkara yang luar biasa penciptaannya. Tuan-tuan sebutlah apa saja perkara yang disebutkan oleh Allah SWT dalam lafaz sumpah. Sebut apa saja. Contohnya wal asri, demi masa tu kan. Allah SWT bersumpah demi kejadian dan penciptaan masa. Itu satu kejadian yang hebat. Watini wa zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Biasa je buah tin, buah zaitun. Tak. Tuan-tuan jangan main-main. Buah tin ni buah yang ribu tahun digunakan bukan sekadar untuk makanan semata-mata, tapi digunakan bahkan dalam dunia perubatan. Sampai sekarang, orang jual buah tin, buah zaitun ni menghasilkan kita panggil untung dan kita panggil sumber ekonomi yang sangat sangat kita panggil berkesan. Masih lagi diguna pakai. Zaman dulu, zaman klinik tak ada, ubat tak ada, orang gunakan kita panggil buah-buahan ni sebagai ubat-ubatan. Maka sampai sekarang orang pakai lagi. Orang tengok produk-produk daripada buah tin dan buah zaitun. Panjang nak cerita kan? Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut siang malam ni banyak dalam lafaz sumpah menggambarkan ia merupakan kejadian yang hebat. Tuan-tuan, dengan sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta malam, wa akhtasha lailaha, dan Allah menjadikan malam. Allah jadikan malam ni sebenarnya satu nikmat yang besar pada kita semua. Tuan-tuan bayang kalau 24 jam ni siang saja kan, maka kita tak tahu kat mana sempadan kita hidup. Nak berhenti, nak berehat, nak bersama dengan ahli keluarga, nak tutup parlimen sekejap kan. Maaf, gurau kan.
Okey. Maknanya dengan ada malam ni baru kita tahu nak balik. Tuan-tuan tengok kalau pagi besok insya-Allah hari biasalah. Kalau hari biasa waktu pagi. Pagi siang tuan-tuan tengok jalan penuh semua orang pergi bekerja. Ha. Wan nahara ma'asha, dan demi siang yang diciptakan oleh Allah itu untuk dijadikan sebagai waktu manusia bekerja. Wal laila libasa, dan demi malam untuk waktu rehat dan sebagainya. Allah jadikan malam untuk berehat, Allah jadikan waktu siang, dan siang malam ni bersilih ganti. Bersilih ganti. Kalau kita dekat khatul istiwa ni, dekat sempadan yang kita panggil apa ni, garisan equal dalam bumi ni, biasanya 12 jam lah. 12 jam siang, 12 jam malam. Tak jarang kita dengar lagi malam tiba-tiba hari tu 5 jam. Siang lebih pada tu. Tak ada. Kecuali tempat lain lah. Tapi kalau khatul istiwa macam kita ni, garisan kita panggil seimbang ni, biasa 12 jam malam, 12 jam siang macam tu lah. Tak pernah lagi kita dengar lebih pada tu. Allah mengurus takbir perubahan siang dan malam yang diubah secara teratur. Kalau kita tengok dalam surah Yasin kan, tuan-tuan masa ni tak mengizinkan, saya baca sikit lagi lah. Dalam surah Yasin kan dia sebut kan, bagaimana Allah SWT ceritakan perubahan waktu malam dan siang ni seumpama buah yang dikupas, menggambarkan dia mengambil waktu yang berperingkat. Bukan tap macam buka suis kat rumah kan, gelap pasang suis terang gitu, tak berlaku begitu. Perubahan yang secara beransur-ansur siang malam. Jadi ringkas ceritanya, Allah jadikan siang malam ni tak ada manusia yang boleh buat. Asalnya gelap kan, asal gelap. Yang bagi cahaya siapa? Allah SWT. Teorinya kita tengok matahari. Matahari tu tuan-tuan api, bukan cahaya, api saja. Api yang mengeluarkan cahaya. Api ni mesti ada bahan bakar dia. Apa? Minyak ke? Kayu api ke? Berapa bahan bakar yang diperlukan untuk menyalakan api matahari tu? Itu kekuasaan yang sangat luar biasa daripada penciptaan Allah SWT. Itu pun tak tergambar dah kekuasaan Allah SWT hebatnya. Kita nak malam macam ni, kita nak nyalakan kuasa terang satu saat macam peti tu. Tap, peti satu alam ni. Letaklah 10 TNB pun tak tentu lagi boleh buat. Ha, ni antaranya perbezaan. Okey. Kemudian ringkas lagi tuan-tuan, saya nak berikan sikit lagi, seminit dua lagi. Kita akan sambung pada bahagian yang terakhir. Dan ayat yang seterusnya, wal arda ba'da zalika dahaha, dan bumi tu kami hamparkannya. Allah SWT walaupun sebut hampar, tapi kita kena ingat secara ringkasnya bumi ni masih lagi dibahaskan bentuknya bulat. Ini walaupun ada perbahasan dulu bumi ni lebih ke bulat ke, seperti yang kita boleh baca dalam surah Az-Zumar ayat yang kelima, khalaqas samawati wal ardi bil haq, khalaqas samawati wal arda bil haq, yukawwiru al-laila 'alan nahar wa yukawwiru an-nahara 'alan lail, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma illa huwal 'azizul ghaffar. Ala huwal 'azizul ghaffar. Ia menciptakan langit dan bumi dengan ada faedah dan gunanya yang sebenar, dan ia juga menjadikan malam melingkari siang dengan gelapnya, dan menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya. Perkataan melingkari menggambarkan bumi itu diciptakan siang dan malam. Saya rasa cukup sekadar itu saja untuk malam ini tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa pada pertemuan akan datang membahaskan lanjutan bahagian terakhir, bahagian kelima dalam surah An-Nazi'at. Mudah-mudahan ada manfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.